Rabu pagi Presiden Joko Widodo kunjungi para kelompok petani yang terdiri dari Gapoktan dan Perpadi se-Jawa Tengah di Gor Diponegoro, Kabupaten Sragen. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden ajak masyarakat untuk mengembangkan produksi dengan menggunakan alat modern, salah satunya mesin pengering padi. Namun, para petani mengeluhkan minimnya modal sehingga tidak mampu membeli dryer. Presiden pun berjanji akan mendorong kebijakan agar bank mau berikan pinjaman. Nanti akan saya atur setelah 17 April untuk bertemu dengan bank agar ada pinjaman bank sehingga seluruh penggilingan padi ini memiliki dryer. Ini penting sekali. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi berinteraksi dengan para petani didampingi oleh komedian Kirun asal Madiun. Sang komedian turut mengajukan pertanyaan yang mengundang gelak tawa. Anand Surya melaporkan untuk Net.